perubahan kerajaan daripada barisan nasional dahulu dengan kelemahan pemerintahannya tidak mampu diubah oleh Pakatan Harapan seperti yang dijanjikan. Hanya indah khabar dari rupa dengan manifesto yang tidak mampu dikotakan. Kali ini kami mengajak supaya peluang diberikan kepada PAS bersama gabungan politik Perikatan Nasional yang menjanjikan sebuah negara berkebajikan dengan agenda wasan induk negara sejahtera.